Yo, halo teman-teman, balik lagi sama gua Ginza Yunus RRR. Oke, pada video kali ini gua bakal memainkan game Cintampi Stories lagi ya. Oke, sebelum ke videonya gua mohon dukungan dari kalian dengan cara kalian mencet tombol merah dan jangan lupa menyalakan notifikasi lonceng agar kalian tidak kelewatan video-video terbaru gua dan agar gua semangat untuk ngebuat kontennya, teman-teman ya. Terima kasih. Oh, ternyata di sini sekarang udah ada iklannya. Kita lanjut. Katanya di sini kita harus bekerja ya, harus mengumpulkan 150 RP ya. Nanti di hari Minggu kita disuruh nyicil utang gitu, teman-teman ya. Oke, kita lihat HP kita dulu, teman-teman. Kita lihat HP dulu. HP. Gak ada pesan, belum ada pesan. Ini ada Gojek. Ada pemberitahuan karakter. Bisa ada kostum ya, banyak ya. Oke, di sini ada map. Ada jam. Oke, ini hari Minggu ya. Oh, ini tanggal 7 gua harus nih kirim uang ke orang tua untuk membayar hutang 150. Bangunan yang tutup hari Minggu, warung patatang, klinik, distro, gym, warnet, kantor kelurahan. Banyak yang tutup ya ternyata. Oke, Minggu kita harus ngasih duit, cuy. Minggu harus ngasih duit ke orang tua kita. Oke, kita bakal jalan-jalan di sini ya. Patatang kesukaannya apa ya, patatang ya? Kita katanya disuruh berteman baik dulu sama patatang, katanya guna untuk ini teman-teman, dapat sarung tangan sama dia. Oke, kita tanya-tanya dulu ya. So, atuh dilihat-lihat dagangan saya. Oke. Kita mungkin cari-cari warga dulu ya. Kita berinteraksi dulu di awal-awal game, teman-teman. Baru nanti mungkin kita ngasih hadiahnya nanti ya. Oke. Wah, udah mulai banyak iklannya nih. Enggak apa-apa lah ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada warung Bu Nur. Kita ke warungnya Bu Nur aja. Ada warnet juga di sana. Bentar. Jam 7:30 warnet udah buka ya. Oke, kita ngobrol aja dulu. Oke, kita ngobrol-ngobrol aja gitu. Interaksi dulu sama warga-warga yang ada di desa Citampi ini ya. Oke, kita kesini. Oke, baru masuk. Oh, ini warnet nih. Kita lihat-lihat. Oke, kita tanyain nih. Anak warnet pagi-pagi langsung ke warnet. Wah, payah nih. Saya udah 5 detik komen gak dijawab. Pasti adminnya robot. Wadaw. Aduh, adminnya bot berarti itu ya. Ngetik komen. Min, kapan update gamenya nih? Waduh. Ini kayaknya nyindir ya. Ini developer gamenya nyindir ya. Soalnya pas gua download game Cintampi tuh banyak yang bilang, "Bang, kapan update-nya nih, admin? Update baru lagi dong dari game Cintampi." Kayaknya ini nyindir deh. Ini nyindir nih si developernya ya. Oke. Pokoknya kalau nggak multiplayer nggak seru. Wadaw. Iya sih, enakan main multiplayer sih. Main sendiri nggak enak, soy. Sepi. Aku mual karena terlalu banyak main komputer. Anjir, kaum lemah mereka. Ini cewek ini kaum lemah, coy. Bocah. Oh, masih bocah pagi-pagi udah ke warnet, anjir. Oke, ngobrol dulu lah. Arpat, wih, namanya keren ya. Halo mas, namamu Ginza. Salam kenal, aku Arpat Firman. Aku yang menjaga warnet di sini. Kita bisa beli, oh bisa beli makanan juga di sini ya. Sari buah, kopi, mie instan, minuman energi. Minuman energinya kayak kenal ya. Oke, mendingan kita keluar aja. Bisa main gak sih sebenarnya? Bisa ya kayaknya ya. Coba kita ke warnet lagi. Kayaknya sih bisa, tapi harus ngapain ya? Tuh kan bisa. Apakah kamu mau sewa komputer ini? Harganya RC50. Waktu yang diperlukan 240 menit, energi yang diperlukan 20. Kecerdasan. Oh, nambahin kecerdasan ya main warnet ya. Baru tahu gua, Pak. Gua kalau main warnet malah ngabisin duit kali ya. Oke, kita kesini. Penjaga warnet, lowongan pekerjaan. Kita kerja dulu kali ya, bentar aja. Sampai jam 10 lah. Oke, kita jadi penjaga warnet, coy. Sampai jam 10 aja. Dah. Kembali. Lumayan kan kita dapat duit 150. Kita dapat duit gak sih? Ah, gak tau lah gue. Penjaga warnet. Coba kerja lagi. Oh ya. Oke, udah sore. Wih, udah siang ini.
Kita dapetnya 10-10 RP ternyata ya. Yang penting kita udah ada modal 150 ya buat bayar utang nanti di hari Minggu, teman-teman. Oke, ada nih catatan sipil. Oke, kita ke catatan sipil dulu ya. Kita ubek-ubek dulu nih area 3 coy, area 3. Catatan sipil berarti ada PNS sih. Wadaw, banyak PNS. Kita lihat. Ganti nama? Enggak, gua enggak mau ganti nama. Gua ada PW sama nama gue. Ih, ganti nama 100 loh. Mahal. Ganti nama semua anjir fiturnya. Oke. Aduh, kok gatal ya mata gue. Kita keluar aja dari catatan sipil, teman-teman. Kita explore lagi tempat ini ya. Katanya bisa mungut ya di tong sampah, tapi gue harus punya sarung tangan dulu. Suruh berteman baik dulu sama si Patatang ya, biar dikasih sarung tangan. Tapi di sini gue mau kenal-kenalan dulu ya, coy. Oke. Oh, fitness bisa. Langsung ke belakang kalau mau latihan. Oke, waduh bayar coy. Oh, nambahin fisik. Oke, gue ingat-ingat dulu. Ternyata Bang Tigor. Waduh, hey, jadi kamu Ginza ya? Panggil aku Bang Tigor. Oke. Badannya coy, berotot. Kita hemat uang dulu ya di awal-awal game. Oke, pokoknya kita cari-cari warga lah ya. Mebel Jepara. Enggak. Kita enggak usah ke tempat mebel ya, karena kita mau upgrade apa gitu. Kita nggak punya apa-apa coy. Di awal game nggak mungkin kan langsung upgrade. Oke, kita ke Omega Mart ya. Udah jam 1. Setengah 2. Udah setengah 2. Cewek nih. Ah, ini cewek kayaknya salah satu kandidat wanita yang bisa dinikahi ya. Hey, selamat datang di Omega Mart. Tunggu sebentar ya. Ya ampun, dia terlihat fit dan kuat sekali, kata karakter gua. Aduh, gara-gara mereka ada urusan, jadinya aku deh yang harus angkut semuanya. Terus katanya ceweknya, apa lihat-lihat? Emangnya nggak pernah lihat cewek angkatin kardus? Waduh, galak coy. Terus kata karakter gue, bukan begitu maksudku. Ya ampun, cantik-cantik galak. Wadaw. Oke, ini ada Pok Lela ya. Pok Lela nih. Pok Lela, ya kan? Panggil aja Mpok Lela. Orang Betawi coy. Ngobrol dulu ya. Hai, baru ya di sini. Salam kenal, namaku Windy. Oh, Windy Lestari ya. Kita bisa ngebeli juga sih. Ada biskuit krim. Es krim, permen. Pak Tatang suka apa ya? Kopi kali ya Pak Tatang ya? Bapak-bapak mah suka kopi ya. Kayaknya gue pengen berteman baik dulu sama Pak Tatang coy. Biar dapat sarung tangan, biar kita bisa mungut coy. Jadi bukan selain kerja aja dapat duit, bisa juga dapat dari ini, apa? Dari mungutin sampah ya. Oke, coba kita kasih kopi ya coy. Kasih kopi. Oh ya, kayaknya di sini tadi ada gua ngeliat ini, teman-teman. Apa? Ngeliat masjid ya. Nah, ini ada masjid ya. Masjid Al-Dorahman. Kita masuk aja ke dalamnya. Kita lihat di dalamnya itu seperti apa. Oh, ini. Oke, bonus. Apakah kamu yakin ingin doakan? Oke, ya. Berdoa dulu kita coy. Kita berdoa ya, jangan lupa sama Tuhan. Doa hubungan baik ya. Oke, kita keluar. Kita berdoa, jangan lupa ya. Jangan lupa yang namanya ibadah coy. Penting itu coy. Oke, kita cari Pak Tatang ya. Ke Pak Tatang dulu coy. Pak Tatang, mau kopi, gue mau kasih kopi coy. Di sini uang gue 160 ya. Katanya suruh temenan baik sama Pak Tatang biar dapat hadiah sarung tangan ya. Nih iklannya udah mulai banyak ya. Nih Pak Tatang, kita kasih kopi. Pak Tatang, halo Pak Tatang. Kita ajak ngobrol dulu. Apa kabar? Baik. Kita kasih kopi. Hatur nuhun, saya suka pisan. Oh kan, bener kan? Gue yakin bapak-bapak itu suka kopi, nggak mungkin nggak suka kopi. Oke, katanya selain Pak Tatang yang harus ditemenin itu, katanya Mbah Sen juga ya. Mbah Sen. Oke, kita interaksi dulu. Ini Mbah Sen ya. Mbah Sen. Bener. Hey, anak muda, sepertinya kamu ya baru di Citapi. Panggil saja aku Mbah Sen ya. Kalau kamu ngasih aku hadiah, aku bisa memberimu tips loh. Oke, bentar dulu. Kita ke Omega Mart. Area 3 lagi kali ya. Ini udah bisa auto coy. Udah sore aja ya.
Oke, kita ke Omega Mart lagi kali ya. Kita beli kopi buat Mbak Sen. Gue mungkin nggak mungkin gitu. Gak mungkin bapak-bapak nggak suka kopi tuh nggak mungkin. Tadi aja si siapa tuh Pak Tatangnya suka banget ya. Katanya saya suka pisan gitu sama kopi. Ey, suka pisan katanya gitu kan. Nah, ini ada siapa nih? Kita ajak interaksi dulu cuy. Oke, hai hai hai, halo. Oh, Kak Sena ya. Halo, nama saya Seno Surya. Biasa dipanggil Kak Sena karena masih terlihat muda. Wey, jiwa muda ya. Saya bekerja sebagai guru SD di SD Negeri Citampi ya. Oke. Pak Sena namanya ya. Kita ke Omega Mart lagi beli kopi nih. Buat si siapa tuh? Mbak Sen ya. Gue mau berteman baik juga sama Mbak Sen coy. Waduh, siapa lagi nih? Selamat datang di Omega Mart. Tunggu sebentar ya. Aku sedang mendata barang. Aduh, cantik banget pak. Wah, dia cantik sekali. Apakah dia ini model? Widih. Ini kayaknya karakter gue gak bisa ngeliat cewek cakep. Anjir, buaya nih anjir. Aduh, aku harus fokus. Waduh. Iya, kita harus fokus ya. Oke, ini sudah beres katanya. Aku segera ke kasir sekarang. Dia beneran model apa bukan sih? Apa aku sedang di acara TV? Wish, halo, halo. Halo, ini siapa sih namanya? Cakep banget anjir. Sarah, oh halo. Ngobrol dulu lah sama Sarah. Anak baru ya? Iya dong, aku anak baru. Oh, namamu Ginza, namaku Sarah Angelia. Wih, keren juga namanya. Salam kenal ya. Montok ini ya. Si Sarah ini montok. Mantep nih. Cakep ya Sarah ya. Oke, kita beli kopi dulu, beli kopi dulu. Beli kopi nggak ya? Nggak, nggak usah deh, nggak usah deh. Kita nggak usah beli kopi deh, teman-teman ya. Nih, cepet habisnya uang gue cuy, kalau beli-beli kopi mulu. Kita jangan kasih ke Mbak Sen dulu ya. Kita beli buat besok aja nih, buat dikasih ke si Pak Tatang aja ya. Kita berteman baik dulu sama Pak Tatang lah ya. Oke, kita tadi ketemu sama Windy, dan tadi kita ketemu sama Sarah ya. Pas pertama kali ngelihat karakter utama gue langsung jatuh cinta ya anjir. Pilih salah satu ya, gak boleh semuanya lo. Rakus lo anjir. Wah ya nih karakter gue ya, gak bisa ngeliat cewek cakep nih anjir. Oke oke oke. Kita kerja kali ya, kerja sampai malam. Abis itu kita tidur coy. Nah pokoknya kita udah buka-buka area 3 sama area 1 ya. Nanti mungkin gue bakal ke area 2 teman-teman ya. Kayaknya ada warga lain yang di area 2 teman-teman. Oke, kita kerja dulu lah. Oke, suruh inin sarung tangan dulu, tukang asongan. Oke, sampai habis ya energinya. Ngumpulin duit sekalian. Soalnya gue belum punya sarung tangan. Oke, kembali. Lumayan, dapat 20. Udah malam nih, udah jam berapa? Udah jam 7. Udah jam 7 kita. Oke, baliklah ya. Kita tidur ya, teman-teman ya. Ya oke, teman-teman, mungkin sampai sini aja video gue kali ini memainkan game Citampi Stories ya. Nanti mungkin ya bakal gue lanjutin di video berikutnya nih. Kita sudah berkenalan sama beberapa warga ya. Baru beberapa warga aja sih, ada Bang Arpat, Bang Tigor, Ibu Nur, Mbak Joko Sena, Seno Surya ya. Mbak Sen nih, Mbak Sen, Seno Surya, Sena Surya, Mpolela, Pak Tatang udah ya. Terus ini ketemu sama salah satu kandidat wanita, Sarah Angelina. Cakep banget sih. Tio Nur Cahyo ya, Bapak Tio sama Windy Lestari nih. Nanti kita bakal kayaknya interaksi lagi di area kedua mungkin ya. Karena tadi gue udah jalan-jalan di area 3 teman-teman. Kita bisa ngeliat map juga di sini. Tuh. Oh. Jadi kalau kita udah ketemu sama warganya, kita bisa ngeliat mereka ada di mana gitu ya. Oh gitu, oke. Okay. Ya oke, teman-teman, mungkin sampai sini aja. Gua Ginzenus pamit. Bye.